Halo guys, gue Andre Tiranda dari Siksa Kubur. You're watching Heavy TV Guitar Channel. Yeah. Okay, gue pakai head Bugera 6262 Infinium. Gue suka karakternya lebih ke mid high dan dia high gain, jadi bisa nge-capture tone karena death metal banyak fast picking. Bisa tercapture dengan baik, tentunya dibantu oleh This is Ibanez Tube Screamer. Yes! S9. Saya suka sekali ini settingan saya. Begini saja. Oke, ini tentunya buat toning supaya penonton bisa dengar apa yang lo mainin. Oke, ini buat boosting. Buat boosting dan tentunya ya level. Oke. Terus nah, suppressor biar enggak berisik. Karena saya marah ya. Sama ini sebenarnya kesayangan gue. Sejatinya gue gitaris blues, jadi harus ada aja. Kalau nggak ada dosa. Benar. Gue suka Fox karena dia old school, dia soft wahnya, dan untuk mainin Hendrik, Clapton, Joe Bonamassa asik. Ya gear gue segitu aja sih. Gue pakai kabel Fox, pengantar listrik yang bagus karena dia pakai gold wire. Begitu persenjataan saya yang paling utama adalah ya ini dia Ibanez RG 1570 Prestige Jepang custom made. Gue 3 tahun terakhir ini di endorse sama Ibanez. Ini Magic Maple Walnut Prestige, enak banget. Bodinya seksi, finishingnya oke. Biasa, Maple Walnutnya Prestige. Salah satu yang paling enak lah. Dia pakai gotoh. Kemudian Ed Zero, lo nggak usah takut tune lo bakal turun atau apalah, bebas. Dia bisa menjaga tune. Nice. Pickup gue pakai standar V8, V7 dan S7. Kenapa gue pakai standar? Karena dia punya karakter yang kawin sama suara kayunya dan gue butuh itu. Oke, sip. Oke guys, tadi sedikit mengintip gear gue, peralatan perang. Sampai ketemu di show SK. Semoga kalian enjoy seperti saya enjoy dengan gear saya. See ya. Yes, see ya.